Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game PKS di. Oke, teman-teman, kalau teman-teman lihat format tampilan videoku ini agak begini, mohon maaf ya teman-teman, karena aku recordnya di HP adikku ya teman-teman, di Z Fold ya teman-teman. Jadi kalau tampilannya seperti ini, mohon maaf ya teman-teman, untuk beberapa hari ke depan, karena HPku itu yang biasa aku pakai itu lagi mengalami kerusakan teman-teman, dan lagi aku mau perbaiki. Jadi format tampilan videonya untuk sementara akan seperti ini. Semoga teman-teman masih suka dan semoga teman-teman masih tetap setia menonton ya. Semoga ya, amin ya. Oke, di sini di PKSD sekarang sudah ada tambahan update traktor ya, terus juga kostum panen, sama ada beberapa item-item ya yang bisa teman-teman lihat di toko. Kita coba cek dulu ya berapa harganya, dan juga kita lihat apa-apa aja item-item yang akan dimunculin lagi. Kita langsung cek aja di bagian toko di sini. Nah, di sini ada paket pemula besar ya, 10.500, ini sudah lama. Terus ada paket besar ternak plus traktor di sini ya. Wow, ternyata dijual pakai uang asli ya teman-teman. Traktornya 28.500. Kalau misalnya kalian beli, itu tambah pajak berarti sekitar 30 ribuan lah ya teman-teman ya. Oke, sudah kuduga ya, pasti pakai uang, nggak apa-apa. Coba kita scroll ke bawah lagi. Ini nggak ada. Oh, ini dia kotak kejutannya, itu dijual dengan harga 15 games teman-teman ya. Ini teman-teman ada yang bilang, "Bang, ini kostum Woody, Bang." Oh iya, benar juga ya, mirip kostum Woody. Oke, benar ya. Nah, di sini ada topi ya, info kemungkinannya kalau kita lihat topi 10%, celana 10%, baju 10%, sepatu 10%, dekorasi-dekorasi 15% masing-masing. Oke, ini 15 games ya teman-teman ya. Terus di sini pakaian festival Juni nomor 1 juga dijual dengan harga 100 games. Cuman di sini nih versi laki-lakinya. Yang versi perempuannya mana nih? Kok nggak ada? Oh, ada di sebelahnya. Sorry, nggak lihat. Jadi ada 100 games juga. Kalau kalian misalnya nggak punya games, nggak mau beli, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian gamesnya sekarat, tapi kalau mau beli, pilih salah satunya. Kalau aku sih kembali ke teman-teman aja ya. Kalau kalian perempuan, beli yang perempuan. Kalau kalian laki-laki, beli yang laki-laki ya. Atau kalian suka yang versi laki-laki meskipun perempuan, silahkan aja, nggak apa-apa ya, ini tergantung selera aja ya. Terus di bagian bawah ada telur piaraan hewan ternak, ini sudah kemarin ya. Terus di sini nggak ada lagi. Coba kita cek di sini. Oh, ini masih sama aja harganya. Terus ada paket jamur ya teman-teman, paket jamur dimunculin lagi nih. Ini paket Smurf kalau nggak salah waktu itu. Kalian bisa beli set pakaian jamur atau enggak gantolenya nih, lumayan nih 50 games ya. Tapi kemarin tuh berapa ya? Oke, koin apa pakai games ya? Lupa aku gantolenya nih. Oke, back ya. Kita lihat lagi di sini ada koleksi pengamat, pelatih, ini juga beberapa paket-paket item yang sudah lama ya. Oke, coba kita scroll lagi aja. Wow, ada paket ini nih. Ada paket ini. Ada piaraan Viking juga ya, 450 games, ada hiu putih, hiu hebat, kostum. Terus ada gaun hitam sederhana dan kucing gotik. Nah, untuk kucing gotik dan gaun hitam sederhana, flashback dikit, ini dulu dijual pakai uang asli ya, pas event Natal kalau nggak salah 2022 gitu ya. Nah, ini sekarang udah dijual pakai games. Kalau kalian suka, silahkan beli ya. Ini menurut aku worth it karena dulu dijual pakai uang asli. Oke, lanjut lagi kita lihat ya. Di sini ada rumah loft 32.000 koin. Oke. Terus ada rumah kuil juga dijual ya, 360 games. Bin rumah 80 games ya. Terus kita cek lagi, ini juga dijual lagi nih kostum ini ya. Ini kalian bisa beli ini pakai koin juga ya. Ini 90.000 koin, 50.000 koin, 50.000 koin. Ini beli aja nih teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum, silahkan beli ya. Nih, ini pakai uang asli nih. Pakai koin, sorry. Ini pakai koin, lumayan ya. Mantep loh. Terus ada sayap kerangka 40 games ya, gaun strawberry, armor bulan, dan ini juga dicari sopir ya. Ini lumayan nih, beli aja kalian. Ini dulu jual pakai uang asli, sekarang pakai games ya. Oke, aku rasa nggak ada tambahan lagi ya. Ya itu aja. Ini ada kereta seluncur Natal ya. Ini aja sih kotak kejutannya ya. Ini 15 games. Kalau kalian mau gacha silahkan sih ya. Oke, terus di sini kalian juga bisa coba-cobain traktornya ya sama kostumnya. Nah, tampilan kostumnya seperti ini, semoga bisa kita coba. Coba kita sewa.
Wah, nggak mau dong. Wah, kalau di akun ini nggak mau ya. Aduh, padahal bagus nih, bisa kita sewa harusnya ya. Coba. Ya, nggak mau disewa dong. Ya, sayang banget teman-teman. Coba. Wah, nggak mau lagi nih. Kenapa ini ya? Oke, sebentar ya. Aku coba di akun normalku ya. Oke teman-teman, ini aku udah di akun utamaku ya. Cuman di sini memang nggak bisa disewa ya teman-teman ya. Tuh, karena ada beberapa juga player-player di sini yang mungkin mau nyewa tapi nggak bisa ya teman-teman ya. Nih di sini, nih kita udah pencet sewa di sini. Biasanya kan nggak perlu nonton iklan ya. Cuman di sini nggak tahu kenapa kok nggak bisa nyewa ya. Tuh. Dan teman-teman kita juga ada beberapa player-player yang mungkin mau nyobain jadi nggak bisa ya teman-teman ya. Nah nih. Ini juga nih si Arya, mungkin dia mau coba-cobain baju tapi nggak bisa gitu ya. Padahal sudah kita klik di sini, tuh nggak bisa juga ya. Padahal ini bagus ya. Kalau kalian tanya ini bagus mana bang, yang laki-laki apa perempuan bang? Kalau aku sih lebih ke laki-laki ya, kalau aku ya, karena dia ada tambahan topinya gitu, ada apa namanya daun-daun di atas topi dan juga di belakang tuh ada tasnya gitu ya. Mantap sih, aku lebih suka yang versi laki-laki ya, yang itu. Terus. Yang ini kok nggak bisa yang traktornya ya teman-teman ya. Yang traktornya ini nggak bisa, aku juga bingung nih ya. Apakah teman-teman merasakan hal yang sama? Coba dong komen nanti di bawah ya. Misalnya bang, iya bang, aku juga nggak bisa nyewa bang atau gimana gitu ya. Ini PKXD kenapa nih? Kok jadi pelit ini ya? Kita nggak boleh nyewa kendaraannya dong. Tapi it's okay lah, nggak apa-apa ya. Yang penting sudah muncul di sini. Dan ini bisa kalian pakai juga ke dalam XD Race ya. Jadi mobilnya misalnya kalau kalian sudah beli, itu bisa teman-teman pakai di dalam lomba XD Race ya. Dan bisa kalian bawa balapan. Oke. Terus apa lagi ya teman-teman ya? Itu aja sih ya. Nih, ini nggak bisa disewa loh. Aku nggak tahu nih kenapa nih nggak bisa disewa ya. Ada apa ini? Kok tidak bisa disewa ini? Tolong dong, tolong dong. Jadi kita dipaksa harus beli ya teman-teman ya di sini ya. Ini kalau kita lihat tadi 28.500 ya. Terus kalau misalnya pakai bajunya juga itu 57.000 tadi ya. Lumayan mahal, tapi nggak apa-apa ya. Ini salah satu bentuk dukungan kita biar PKXD itu tetap eksis gitu ya, biar dia bisa update-update terus. Cuman kita kalau sampai nggak bisa nyoba sih ya aneh juga sih. Tuh ya kan. Kalau memang nggak bisa nyoba ya lucu juga gitu loh. Harusnya sih bisa kita coba gitu ya. Kalau nggak bisa ya unik banget ya. Aneh nih ya. Ini teman-teman kita mungkin ada beberapa yang mau nyoba ini tapi nggak bisa gitu kan. Coba dong teman-teman yang mengalami hal yang sama coba komen ya. Tapi yang jelas intinya sudah update ya. Kalian bisa lihat harga traktor sawahnya, kostum perayaan hari panen ya juga ada di situ, dan beberapa item-item lain yang sudah kutunjukkan tadi di yang di awal ya, di video awal ya. Itu teman-teman bisa cek aja. Dan kalau untuk worth it-nya aku tadi, ya menurut aku harga traktornya murah ya, 28.500 plus pajak mungkin 30.000, murah ya. Tapi ya tetap aja sih kita nggak bisa nyoba nih aku, jadi nggak bisa terlalu banyak ngasih gimana gitu ya. Oke deh teman-teman ya, mungkin sampai di sini aja dulu videonya. Kalau misalnya ada tambahan dan komentar silahkan jadi komentar. Dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.